Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jala syara Ramadana syaidal ayami wasyur wa dhafa fihi lhasanati wal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya'lamu ghaibatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Basallahu ta'ala bil huda wan nur. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa asalhum bi ihsanin ila yaumil ba'si wan nusyur. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah dan juga para sahabat dai dimanapun kita berada, semoga senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih selalu memberikan kita nikmat walaupun seringkali kita lupa, kita lalai untuk berterima kasih dan bersyukur, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ribuan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, waktu luang, dan terutama nikmat Islam dan iman yang masih melekat di dada kita. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan dan sanjungkan kepada uswah hasanah kita, pemimpin umat terbesar, teragung, bahkan kehebatannya diakui oleh seorang Yahudi Amerika, yaitu Michael Hirt. Beliau adalah seorang penulis buku yang berjudul 100 orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Dan beliau menempatkan di urutan pertama posisi teratas, yakni Nabiyyana wa Habibana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita yang mengaku sebagai umatnya sudah meneladaninya? Itu yang perlu dipertanyakan dalam diri kita. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit pidato dengan tema menjaga persaudaraan meski berbeda pilihan. Pemilu 2024. Hadirin yang berbahagia, kita semua tahu bahwa negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Di tahun ini, awal 2024, negara kita melaksanakan pemilihan umum baik secara legislatif maupun yudikatif. Seluruh rakyat berhak mengeluarkan suara, berhak memilih baik dari capres dan cawapres ataupun wakil-wakil rakyat dari tingkat daerah sampai pusat tanpa memandang tahta dan kasta. Mantan Presiden Turki ketika beliau berkunjung ke Indonesia pada tahun 2011, beliau mengatakan, "Saya bangga dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, negara demokrasi yang terdiri dari berbagai suku, adat, budaya, bahkan agama. Mereka bisa tinggal dalam satu ruang lingkup yang sama tanpa terpecah belah." Hadirin yang berbahagia, dengan pemilu ini semoga kita dapat lebih meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa kita. Daya juang kita harus lebih diperkokoh, kita harus lebih dapat menyatukan segenap jiwa dan raga kita untuk membangun kebersamaan, kesatuan, dan persatuan bangsa. Meskipun kita berbeda pilihan, tetapi tujuan kita sama, yaitu menjadikan NKRI mendulang keadilan, kedamaian, kemakmuran, serta kebahagiaan. Dan siapapun nanti yang akan terpilih menjadi pemimpin negara ini, harapan kita semua pun sama. Kita semua berharap pemimpin yang akan memimpin negara ini adalah pemimpin yang adil, bertanggung jawab, berkompeten, serta berkasih sayang kepada seluruh rakyatnya. Karena yang rakyat inginkan adalah bukti nyata, bukan hanya sekedar janji manis yang terucap ketika kampanye. Terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadirin yang berbahagia, dari hadis tersebut sudah jelas bahwasanya setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Para pemimpin-pemimpin rakyat inilah memiliki tanggung jawab yang besar untuk memakmurkan seluruh negara. Jangan sampai terjadi di sebuah negara atau sebuah kepemimpinan, yaitu terjadi budaya tumpul ke
atas dan tajam ke bawah. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai generasi penerus, hendaknya kita lebih meningkatkan rasa solidaritas kita dalam berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Semua itu tertera dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah dan janganlah terpecah belah. Tali Allah adalah tali kebersamaan, tali kemakmuran, tali persatuan dan kesatuan, dan jangan sampai kita terpecah belah hanya karena kita berbeda pendapat pada pemilu tahun ini. Hadirin yang berbahagia, pada pemilu tahun 2024 ini, semoga kita dapat mencapai kemakmuran bersama berdasarkan keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua itu akan tercapai dengan cara menumbuhkan rasa semangat persatuan dan kesatuan nasional Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jalan-jalan ke Surabaya, tidur di hotel yang harum wangi. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Bila rindu harap hubungi. Saya akhiri, nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.